Halo bosku, proyek kali ini adalah bongkar pipa pembuangan. Bisa dilihat keadaannya sangat parah sekali ya bosku ya. Rencananya mau saya ganti, ini juga bagian dari proyek timbun kemarin ya bosku ya. Lihat bosku, ini sudah saya belikan 2 batang paralon ukuran 2,5 dim ya bosku ya. Oke, kita lihat. Oke, ini adalah pipa pembuangan ya bosku ya. Ini dan ini ya bosku ya. Kotor dan bau bosku. Di sini seperti yang bilang, 2 pipa pembuangan dari kamar mandi dan septic tank ya bosku ya. Oke, langsung aja kita eksekusi ya bosku ya. Langsung aja bosku, kita bongkar dengan palu bottom ya bosku ya. Dulu ini sebagai bak kontrol ya, karena baunya menyengat makanya tidak akan saya gunakan lagi bak kontrolnya ya bosku ya, karena sangat mengganggu. Rencananya saya akan sambung langsung aja antara pipa kamar mandi dan pipa septic tanknya ya bosku. Oke bosku, sembari saya bongkar, bagi bosku yang belum subscribe silakan subscribe agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Kos gratis ya bosku. Ini dia bosku. Oke, saya gali dulu bosku ya. Lihat bosku, pasirnya jadi hitam bosku. Ini kalau keluar airnya bosku, berbau menyengat ya bosku, hingga sampai ke dalam rumah bosku. Makanya ini rencananya saya timbun aja di sini bosku. Oke bosku, kita paskan dulu sambungannya. Kelihatannya terlalu panjang kalau pakai sambungan pipa ya bosku. Belum lagi ketambahan elbow, mau nggak mau kita akal nih bosku ya. Nah ini saya tambah elbow panjang ya jauh. Oke bosku, ini pipa sudah saya ukur dan potong, juga saya tandai ya. Rencananya mau saya lubangi langsung aja. Ini sudah saya siapkan holso ukuran 64 mm ya bosku. Langsung aja kita eksekusi ya bosku ya. Saya paskan di tanjanya ya. Ini tadi tanda yang saya sudah buat ya. Oke, saya bor lahan ini bosku. Nah, oke sudah bosku. Nah ini elbow kecil ya bos ya, ukuran 2 dim. Nanti akan kita masukkan seperti ini ya bosku ya. Sudah oke, langsung kita menuju ke TKP kembali ya bosku ya. Kita pasang. Saya lem dulu pakai lem pipa dalam pipa PVC-nya bosku ya, biar kuat. Perlahan aja bosku, pakai pipa PVC ya ini ya. Sudah bosku, oke sini saya kasih sedikit. Masukkan dengan posisi lubang yang tadi kita bor menghadap ke atas ya bosku ya. Oke, saya pukul sedikit ini. Sudah oke. Kemudian pasang elbow kecilnya tadi ya bosku. Kita pasang elbow kecil tadi ya bosku. Tapi terlebih dahulu kasih lem dulu ya bosku ya, biar lengket. Agak susah ya bosku ya. Usahakan pelan-pelan aja bosku. Walaupun harus dipukul, pukul pelan aja ya, biar tidak pecah bosku. Oke, masukkan elbow ke lubang kita buat kaki ya bosku ya. Oke, kita tarik. Oke, sampai masuk bosku.
Oke, sudah tampan sudah. Ntar kita semen ini bosku ya, biar tambah kuat ya bosku ya. Lanjut bosku, sekarang kita pasang elbow yang ukuran 2,5 dim. Ini menghubungkan kok pipa yang belakang ya bosku ya. Oke bosku, saya lem dulu ya pipa elbownya. Oke, langsung kita pasang seperti ini ya bosku ya. Oke bosku, selesai ya bosku. Tinggal kasih semen elbow yang kecil ya bosku. Oke bosku, inilah hasil project kita kali ini ya bosku ya. Untuk elbow kecil sudah saya semen untuk menutup rongga sambungannya ya bosku ya. Kalau nggak ditutup semen takutnya bau, septic tank keluar kemana-mana ya bosku ya. Dan paralon pembuangan ini mengarah ke parit belakang ya bosku ya, bisa dilihat. Oke bosku, cukup sekian video kali ini. Silakan di share jika bermanfaat, juga di like dan di komentari ya bosku jika suka atau ada yang ditanyakan. Oke bosku, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video di YouTube channel berikutnya.